أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كل إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والشكر لله. Puji syukur pada Allah dengan taufik hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kita taufik hidayahnya sehingga ke akhir hayat kita. Sambungan kitab Faridatul Faraid, muka surat 2. Wa ba'du fahadihi risalatun fi fanni tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah akhadhtu min riyadhiha fawakiha shahiyyah wa min hiyadhiha jawahira muftakharah. Situ qala al-musannifu shaykhuna al-alim al-allamah Syekh Ahmad Fattani rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fahadihi risalatun fi fanni tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah akhadhtu min riyadhiha fawakiha shahiyatan wa min hiyadhiha jawahira muftakharatan. Kemudian daripada itu maka ini risalah pada ilmu tauhid, aku himpunkan dia akan ini risalah daripada beberapa kitab. Lagi pula kitab mana? Yang diiktibarkan. Noktah situ. Kata muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Ahmad Fattani. Kemudian daripada itu. Maka ini risalah. Kemudian daripada itu dengan makna ada pun kemudian daripada itu. Kalau nak comel, ada pun kemudian daripada itu. Di kitab kita ni wa ba'du, waw tu ganti amma sebenarnya. Dia asalnya amma ba'du. Lalu tok waw tu ganti bagi amma. Wa ba'du. Rekah lagi. Kalau ikut dia amma ba'du. Lalu dibuang amma, diganti dengan waw. Dengan makna ada pun. Waw tu makna ada pun. Waw ganti amma. Amma makna ada pun. Maknanya ada pun kemudian daripada itu. Hak tu hak munasabah. Maknanya hak lebih munasabah. Ada pun kemudian daripada itu. Tapi kalau nak baca waba'du pun boleh juga. Tak salah. Sebab waw tu diganti amma. Tadi kita sebut amma ba'du. Waw tu waw ganti bagi amma. Faham tak ganti tak? Amma. Asal dia amma ba'du.
Lalu ditukar ganti amma tu kepada wa ba'du. Nah, tu pun kalau ikut hak asal dia lagi panjang lagi. Mahmang yakum min syai'in ba'du. Itu asal dia. Jadi oleh kerana nak sebut panjang sangat mahmang yakum min syai'in ba'du, maka ditukarlah jadi pendek sikit amma ba'du. Lalu daripada amma ba'du tukar pula wa ba'du. Nak bagi mudah lagi sebut. Ditukar nak memudahkan sebut je. Tapi kalau nak hak molek ni amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Jadi sebutan amma ba'du ni orang pertama yang sebut adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam yang mana orang mula-mula menyebut amma ba'du. Amma ba'du ni satu lafaz yang nak bertukar daripada satu uslub kepada satu uslub yang lain. Nah, satu ba' lah kita kata mudah-mudahan lah, kepada yang lain. Tadi habis dah hamdalah salatu wassalam, selawat dan salam. Lalu wa ba'du. Nak cerita pula ni ba'id yang menekankan kenapa dia karang kitab, setengah kitab dia cerita sebab dia karang kitab. Sebab apa? Jadi dalam kitab ni disebut kemudian daripada itu, yakni ada pun kemudian daripada itu. Tu kemudian daripada mana? Kemudian daripada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itulah. Lagi pula kemudian daripada hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua. Kemudian daripada salawat dan salam. Tiga itulah. Selawat dan salam. Jadi dia kata ada pun kemudian daripada itu, yakni kemudian dari basmalah, kemudian dari selawat dan alhamdalah, kemudian daripada selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat. Maka ini, kata musannif, kata tuan pengarang, maka ini, maka bermula ini, ini mana? Ini yang kita duk baca ni lah. Risalatun, satu risalah. Satu risalah. Ar-risalatun al-mustamilatun ala qalilin minal masail. Iaitu risalah ni helayang penulisan surat kiriman yang al-mustamilah, yang mana mengandungi ala qalilin minal masail, sedikit masalah. Allati takunu min naw'in wahid. Itu ulama sebut tarikh lah dalam kitab Kifayatul Awam. Risalatun al-mustamilatun ala qalilin minal masaili allati takunu min naw'in wahidin. Gitu. Itu risalah ni beberapa helayang. Risalah ni surat kiriman. Jadi dia kata bermula, maka ini penulisan yang kita nak baca ni. Risalatun adalah satu risalah pada ilmu tauhid. Pada nak menceritakan ilmu tauhid. Kitab kita ni, dia bukan risalah dah sebenarnya ni. Dia kalau ikut kitab dah ni. Cuma mimba bitawadduk lah. Maknanya nak kabur penulisan aku ni sepuluh risalah je. Nipih-nipih ni surat kiriman je. Padahal dah sah kita panggil kitab ni. Kerana dia berapa muka surat ni? Kitab Faridatul Faraid. 24 muka surat. Sikit je. Tapi maknanya sah dah dipanggil risalah. Biasa risalah kitab. Ada pun risalah 24 lah. 24 muka surat je. Tapi backing 24 pun. Awak ajak je 24 muka surat je. Sebulan habis. Sebulan dah habis kitab ni. 4 tahun dah tu habis. Kenapa? Maknanya 24 muka surat. Jadi kitab ni, ni kitab dah kali ikut. Sebab risalah ni beberapa helayang je, 2-3 helayang. Ada fungsi ni 24. Maka sah dia panggil kitab. Tapi mimba bitawaduk tuan pengarang ni seolah-olah penulisan aku ni super risalah je. Hak lekeh lah bunyi sikit.
Ini orang panggil tawadduknya. Jadi dia kata di sini pada ilmu tauhid, iaitu pada nak menyatakan kitab ni ni, nak menyata, nak membicara, nak menerangkan tentang ilmu tauhid. Jadi kata dia, aku himpungkan dia, kan ini risalah. Jadi nak mencerita tentang ilmu tauhid, ilmu nak mengesahkan Allah, dan dinamakan juga ilmu kalam. Ada setengah ilmu suluddin, ilmu sifat, ilmu aqaid, ha, dia sama je seerti tu. Cuma hak seorang ilmu tauhid, ilmu suluddin, ilmu sifat kuranglah, ilmu aqaid, nah ilmu kalam, ilmu benda lagi. Dia bahas nama-nama seerti, nama yang lain bagi ilmu tauhid, ilmu sifat. Hari ngaji mana tu ngaji ilmu sifat ke je? Orang ada biasa dengar juga. Kalau sebut ke mana ngaji ilmu tauhid, orang biasa dengar. Nah, jadi ada pun seerti namanya dipanggil ilmu sifat kerana membahaskan tentang sifat-sifat Tuhan dan Nabi lah. Ilmu aqaid kerana dibahas tentang simpulan, simpulan iman, ikatan aqaid, akidah aqaid, simpulan ikatan iman. Ada juga ulama menamakan ilmu tauhid ilmu kalam. Kerana dalam bahasa tauhid ini ilmu kalam lah. Hak paling ataupun kita kata hak susah lah. Susah sikit kalam ni. Sebab pecah bab lagi akan kita ngaji. Kalam kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Jadi hak tu sifat kalam. Setengah Tok Guru kata dinama ilmu kalam kerana ilmu ni kena cakap banyak. Cakap sikit tak faham. Memang kena cakap banyak. Apa ilmu sudah diulang-ulang. Iza takarara takarara wa iza takarara tahakkaka. Sebab tu tak padang ngaji suludeng sebulan. Takut tak faham. Maknanya nak suruh baca sebulan boleh. Tapi takut tak faham. Tapi daurah lain lah. Daurah ni. Sebab tu daurah ni. Biasa hok gigi tu orang hok kaki-kaki ngaji dah. Kalau ni sebuah suruden kau, dia aling dah suruden. Dia kemah-kemah je nak sanak kita. Kena? Nak sanak kita. Supaya gepak da'i kerasa hari tu. Baca Bakuratul Amani di Al-Hikmah pada reading. Ramah. Orang baru pun ada. Nak giyah, dia kata 3 hari khatam Nak habis regah suruden pun. Gigi tak faham. Dengar pada air kerasa wasi. Nak faham kot ni. Kenapa? Tiga hari nak khotang suluting. Dia orang ngaji lama-lama dah. Mari ikut nak ambil sanak kita. Tu daurah baik. Jadi dia kata di sini pada ilmu tauhid, ilmu ni ilmu kalang juga. Ilmu kena cakap banyak ni. Jagi pula dia nama ilmu benda ke saya kata ni. Kau biasa dengar ilmu tauhid. Itu ilmu nak mengesahkan Allah. Jadi kata tuan pengarang tengok, aku himpungkan dia kan ini risalah. Tuan musannif kata aku himpungkan dia kan ini risalah. Yakni aku himpungkan masalah-masalah gitu. Aku himpungkan masalah-masalah di dalam ini risalah. Waktu tak ada tu kita takdir dah. Dalam kitab tu, aku himpungkan dia kan ini risalah. Yani aku himpungkan masalah-masalah dalam ini risalah. Dipanggil hazah mudaf. Jadi dia kata di sini, aku himpungkan dia kan ini risalah, yakni masalah. Sebab yang dihimpung tu adalah masalah. Bukan helayang yang dihimpung masalah lah. Himpung layang tak ada faedah. Ini himpung masalah dalam ini risalah. Jadi aku himpung-himpung tu daripada beberapa kitab. Daripada beberapa kitab dia ambil, dihimpung masalah, diletak dalam ini risalah. Lagi pula dihimpung daripada beberapa kitab. Tulang lil makhuz, dihimpung ambil daripada
Beberapa kitab. Jadi dia panggil gapo ni? Dia panggil, dia nak cerita kepada kita risalah dia ni. Nah, dia ambil masalah dalam ini risalah ni dalam beberapa kitab. Tulang lil makhud, ambil daripada. Ya ada lang li ta'lil liyah lil bayang, banyak orang ngaji nahwu ni. Eh? Jadi sini dia kata dan maknanya aku himpunkan ini yakni masalah dalam ini risalah daripada yakni aku himpun ambil daripada beberapa kitab. Kemudian pula maknanya ambil apa tak dia ambil masalah tu. Lagi pula dia kata di dalam beberapa kitab yang diambil masalah tu, masalah mana? Kitab-kitab mana? Yang diiktibarkan. Diiktibar, yang muktabar. Jadi dia kata, dia nak cerita, dia ambil masalah dalam kitab-kitab yang muktabar. Kitab yang diambil kira oleh ulama. Kitab yang diperakui, disetujui oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kitab dia ambil oleh ulama ahli sunnah lah. Kitab yang disetujui oleh ulama, lalu dia ambil masalah dalam kitab tu, diletak dalam risalah ni. Tu dia nak cerita kita tu. Maknanya ambil daripada kitab yang muktabar. Dia kait yang muktabar, nak kamu bukan ambil kitab barang-barang ni. Yang muktabar daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan pakai ambil hak syiah, ambil hak mu'tazilah, ambil ada. Dia tengok kitab, kitab yang muktabar. Yang disetujui oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tengok ayat dia tu. Jadi dia kata aku ambil daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Aku kata musannif ambil tu, ambil ke apa? Segala kebungnya, kebung kitab. Ni ayat tinggi ni, cakap apa? Ambil kebung. Ambil kebung kitab. Ambil kebungnya nya kitab. Dia gitu. Kebung kita apa dia nak kata ni, orang panggil percakapan tashbih ni. Kalau nak faham zahir, kebung ada kita juga ke? Nah, tak ada. Di kebung hanya ada buah. Atau dia kabur ni, aku ambil akan segala kebungnya kebung kita tu. Yakni tuan pengarang kita nak kabur gini. Dengan makna aku kata musannif ambil daripada kitab-kitab yang disepertikan seperti kebun. Yang diserupakan seperti kebun. Gitu. Oh, pulah kot tu. Sebab tu orang takut nak baca kitab Faridah ni di mukaddimah. Kenapa? Di mukaddimah. Ni nak cerita tinggi ni. Bahasa tuang pengarang. Jadi dia kata dia ambil daripada kitab muktabar tu. Aku ambil segala kebunnya kebun kita. Dengan makna aku ambil di dalam kitab yang diserupakan seperti kebung. Dia kata. Kebungnya kitab iaitu dia ambil daripada kitab-kitab yang diserupa seperti kebung. Maknanya dia nak kabur, dia ambil masalah. Dia ambil letak dalam kitab dia ni, risalah dia ni. Dia ambil masalah daripada kitab-kitab yang diserupakan kitab tu seperti kebung. Kitab yang dia ambil tu. Kenapa dia nak kabur? Maknanya bila dia cerita seperti kebung kok. Maknanya bila sebut kebung macam-macam ada. Kenapa? Macam-macam buah ada lah. Kebung ni. Nak buah ke apa sebut je. Durian ada, rambutan ada. Semua ada. Jadi dia ambil masalah daripada kitab-kitab yang diserupakan seperti kebung kitab tu. Lagi pula dia ambil di dalam kitab yang diserupa seperti kebun tu pula. Dia ambil gambar dia. Akan buah-buahan. Nak cerita kita ambil buah. Maknanya kalau kita kau tengok kebun, bila dah sebut kebun, segala macam perkara ada. Buah durian ada. Buah pelang ada. Dokong. Macam-macam ada. Jadi maksud kebun tu kebun kita, iaitu kitab yang diserupa seperti kebun. Ni faham ni mukaddimah Faridah. Kat kita takut orang tanya kita mukaddimah Faridah, tahu mengaji Faridah boleh ni.
Jadi dia kata kitab yang diserupu seperti kebun, dia ambil akan buah-buahan. Dia ambil akan buah-buahan, lagi pula buah-buahan yang diambil tu yang diinginkan buah hak dia nak. Maknanya dia nak cakap kiasan ni, nak kabar bahawa dia telah ambil daripada kitab-kitab hak mu'tabar. Di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ambil dalam kitab yang diserupakan macam kebun kitab tu. Macam-macam ada. Macam-macam masalah. Lalu dia kata dia ambil buah hak dia ingin, iaitu dia ambil masalah-masalah yang dia ingin. Maksudnya kalau kita buat misal mudah ke, aku ambil segala kebunnya, kebun tu kitab. Nah, kitab yang diserupa seperti kebun. Akan buah-buah, iaitu akan masalah. Nah, jadi dia guna kiasan ni. Akan buah-buah, akan masalah-masalah yang diinginkan. Ini orang panggil percakapan kiasan, percakapan yang dalam. Mana kita pitah maksud dia nak cerita kepada kita, dia ambil dalam kitab so-so ni. Lagi pula dia ambil dalam kitab so yang diserupa seperti kebun yang macam-macam ada buah, macam-macam ada masalah. Lalu dia ambil masalah-masalah, buah-buah yang diinginkan. So pun kita pergi kebun juga lah. Lepas kita pergi kebun kan ambil belaka buah. Ambil buah yang nak makan ke tak? Kalau ni buah-buah juga ambil yang masuk-masuk. Oh, dah ambil yang butik lagi. Jadi begitu juga. Dia masuk dalam kitab sosok. Banyak masalah-masalah yang ada. Tapi dia tak ambil belaka masalah tu. Dia ambil, letak dalam kitab dia, hak dia pilih-pilih. Hak dia ingin, ni nak cerita je, ni nak cerita. Sebab tu kata lepas wabadu ni, ba'id, sebab dia terang, tekanan dia, kenapa tuan pengarang buat, buat kitab. Ataupun, gapo ni, kenapa tuan pengarang buat kitab, ataupun nak cerita, asal usul kitab dia. Kalau kita tengok kitab Bakuratul Aman ni, Pak Da'i cerita, dia karang kitab kerana ada sahabat dia minta. Ketika dia pergi Kedah, tu dia cerita tu. Sebab tu lepas wabak tu dia panggil ba'id yang menekankan kenapa dia mengarang kitab. Ataupun lepas wabak tu dia nak cerita kitab dia ni ambil mana, cerita ke apa dia. Jadi dia kabur kepada kita, dia pergi masuk ataupun dia ambil dari kitab-kitab yang muktabar, yang mana kitab-kitab yang diserupu seperti kebun, yang kebun mempunyai banyak buah. Ayat itulah kitab-kitab yang besar yang mempunyai banyak-banyak masalah. Lagi pula dia kata dia ambil buah yang dia ingin. Macam kita juga tadi di kebun, kita ambil buah hak ingin, hak asok-asok dah. Kalau durian, ambil durian hak asok. Kita pilih juga. Bukan ambil ngak putih-putih. Ada putih-putih orang dah ambil. Jadi kalau kita masuk kebun, kita pun ambil buah hak kita nak. Jadi dia nak kiyah kita bahawasanya aku ambil daripada kitab yang besar, iaitu aku ambil masalah yang diingin. Satu, dan daripada beberapa lautan akan permata megah. Itu ayat dia. Dan daripada beberapa lautannya, lautan kitab, iaitu dan aku ambil. Gitu. Dan aku ambil daripada beberapa lautannya, lautan kitab tu. Iaitu di dalam kitab yang diserupa seperti laut. Dia ambil apa dia? Akan beberapa permata megah. Ni. Nak kata bahawa sini semua cakap kiasan yang mendalang ni. Cakapan yang tak semua orang faham. Melainkan kita yang belajar lah. Belajar ilmu ke apa orang ni? Ilmu bayan. Ilmu bayan. Sabit tu di mukaddimah kita ni dengan bahasa pengarang, kita boleh kenal dah tuan pengarang ni hebat. Ahlinya tuan pengarang. Tengok kitab kenal dah. Tak jumpa orang pun tak apa, tengok kitab dia je. Bahasa dia kena. Maknanya tak kenal tuan, tak apa dah. Kenal kitab, tahu dah. Ahling ni pasal ni. Nah, kita orang tak tahu, memang baca dengan biasa je benda. Tapi kalau kita belajar ilmu bayang, maka tahu doi dalam cakap. Nah, maknanya di kitab ni kita kenal dah bahawa alingnya tuang pengarang ni hebat kita Faridah. Nah, sebab tu super gini lah
Ibarat kata, walaupun tak jumpa Syekh Ahmad Fathani, nah, kalau anak murid dia tok kenali. Nah, tok kenali pun tak ada jumpa dengan nama je. Syekh Ahmad kau tak jumpa, kalau tok kenali tak jumpa. Moga Syekh Ahmad ni tua lagi dari tok kenali. Cuma tahunya Syekh Ahmad ni aling tengok ada kitab dia. Ha, tengok kitab, tahu tuan kitab aling. Kalau abang ni suka tengok ni eh. Tengok rumah lah. Orang duduk rumah besar. Cang dah kaya barangkali. Kata? Naik kereta besar. Piti banyak saya ingat. Kalau piti banyak, kalau piti sikit, naik kereta besar. Itu misalnya lah. Mudah-mudah. Tapi tak tahu hakikatnya. Untuk rumah besar butang. Kata? Cuma secara umum, secara borong. Tengok rumah, tahu eh. Orang senang juga ni. Kata? Tengok rumah hak kecil, hak buruk. Eh, reti dah orang susah. Ha, ni sama. Tak kenal tuang tak apa, tengok kita. Ha, tapi ada juga kita yang cela kitab Faridah ni. Eh, baca tak faham. Baca mukaddimah kitab Syekh Ahmad tak faham dah. Lalu cela. Dia sebenarnya tak faham tu bukan salah. Tak faham tu kerana kita ilmu sikit. Kenapa? Orang ilmu banyak, dia tidak mencela. Ha, nah, supaya Dr. Hamka lah kata. Nah, ilmu sikit dulu. Ha, sebab tu dia banyak kritik ni. Kerana ilmu sikit, bila dia ngaji banyak, dia baru faham. Ha, dia gitu. Ha, lalu baca kitab Faridah, lalu bila baca tak faham apa dia nak kabar ni. Kaki banyak lagi dia cerita lagi. Dia cerita hak seolah-olah nampak dia akak diri. Tapi bukan akak diri. Nah, tapi bila dak faham, tak tahu seluk kaedah ilmiah ni. Nah, alat-alat dia. Nah, lalu dikritik kitab Faridatul Faraid. Nah, gitu. Padahal nak ilmu ni kita cerita dah, dia kena berguru. Kadang? Walaupun kita hebat setara mana, maknanya walaupun aling dah ni sebuah ilmu nahu, soroh, bayang badak mantik, pandai dah. Pun nak berguru juga, nak barakat. Nak berkat. Kalau nisbah boleh baca, boleh baca lah ke? Nak baca kitab, dia boleh baca. Tapi nisbah ambil dah dengan kad mulut guru. Kalau orang dulu, hak ni lah paling penting. Tabaruk. Maknanya walaupun nisbah ilmu dah alih. Tapi tak berani nak baca. Ha, tengok orang dulu warak. Sebab apa? Takut lari. Ha, sebab apa? Takut hilang barakah. Mana nak pindah barakah. Kita ambil dengan mulut guru. Lalu kita baca pula orang. Berkat tu turun kepada orang yang kita baca. Kali kalau kita pula boleh baca. Kita baca ke orang pula. Orang tu tupang berkat dia. Ha, nah, ha, mana hak ni ilmu hak sampai. Kau ni sebab baca. Orang Yahudi boleh baca kita. Ha, nah. Tafsir dia aling. Nah. Ha, dia buat kajian dia baca. Orang Yahudi pandai. Ilmu nahu dia pandai. Nah, ilmu tafsir dia pandai. Ilmu fiqh dia anda. Kadang-kadang dia pergi depan dulu daripada orang Islam. Dia tahu dulu yang kita tidak tahu. Kenapa? Ha, tengok hari ni. Orang Yahudi buat pedang titanium. Banyak mana? Orang Islam tak sibuk lagi. Dia belajar main panah. Dia belajar main pedang. Dia belajar main senjata hari ni. Nah, dia kumpul orang-orang muda Yahudi. Sebab apa? Sebab dia tahu. Ataupun dia buat kajian bahawa peperangan di akhir zaman akan menggunakan sebagaimana perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam tak tahu. Nah, ha, orang Islam tak tahu. Mak ni bijak dia ke depan dia. Daripada kita. Ini semua ilmu ni dia tahu. Tapi Allah tak beri dia faham. Jadi tahu dan faham dua perkara yang berbeza. Tahu cerdik pandai, apalah kau ni akal sini. Tapi faham kena itu anugerah Allah Ta'ala. Jadi dia kata di sini, dalam kitab Faridah ni, memang lama dah dicela pun. Ha, tapi kita janganlah cela. Sebab tu kita nak cela kitab ni, kita supa cela tuang dia dah. Ha, dah. Cela kitab macam supa kita ni mencela tuang dia dah. Nah, pas kita ni pula siapa nak banding dengan Syekh Ahmad, dia orang kaya. Bukan kaya piti, kaya ilmu. Nah, kalau nak kaya pitih pun boleh. Sebab dia boleh, dia ada satu kitab, karang kitab wak mah. Kita karang kitab, mana ada kitab nak wak mah, beli mah ke dah. Dia kitab cara nak wak mah.
Pening kan? Tapi kitab tu dihapuskan kerana dia takut rosak anak-anak cucu dia. Dia hapuskan kitab tu. Kitab nak buat emah. Maknanya nak cerita aling sangat dia ni. Siapa ada kitab, kitab nak buat emah. Bukan pergi beli emah. Kalau kitab tu tinggal rakyat buka kedai emah. Buat diri je emah. Kena? Jadi dia orang kaya ilmu. Kita orang sesak ilmu. Kalau kita mencela kitab ni, supaya kita cela dia lah. Esok-esok temu dengan dia mahkamah Tuhan tu. Pas mahkamah Tuhan ni, dia orang kaya, kita orang susah. Kalau ni sebuah atas dunia, kau berlawan orang kaya pun kita orang susah kalah. Kena? Dia bagi peguang ni, peguang ni, peguang ni. Kita pitih tak ada. Kalah. Atas dunia pun ni sebuah kalah. Di akhirat esok-esok, dia ni supaya orang kaya lah, kaya ilmu. Lepas kita yang cela ni, jawab dengan dia buat pun cela. Tengok. Sebab tu tak faham, tawakuh dulu, tanya dulu. Nah, siapa ke satu pihak nak bakar kita beridah? Nah, nak bakar kita Syekh Ahmad. Apa pun nak bakar kita Syekh Ahmad. Nah, kita ni barakah. Semenjak ada sampai ke hari ni, tak utuh-utuh orang ngaji, 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 ngaji. Kenapa? Nak menceritakan barakah kita ni. Ada berbeza dengan kitab-kitab yang baru. Kitab-kitab yang kita karang. Ya, orang baca-baca. Kotang sekali, orang tak ambuh dah. Puah dah. Tak sedap. Kadang-kadang kitab tu kenapa hebat dah. Sedap dah dengan dalil. Wak mari masalah. Hujah dalil. Pendapat pak mazhab. Contoh. Tapi orang dah baca. Sebab apa dah baca? Cek apa masalahnya. Nah, kenapa kitab-kitab seperti kitab-kitab turah. Kitab-kitab lama. Kitab Munyatul Musalli. Kitab Muniatul Musalli ni kitab yang lekeh kalau kita tengok. Nisbah kita kalau orang ngaji kitab pekoh hapsa ni, lekeh Musalli. Jangan pandang lekeh gitu. Kitab tu walaupun lekeh rata-rata orang ngaji kitab tu. Kalau kita hebat, kita karang satu kitab yang boleh lawang Musalli. Lawang benda. Lawang dari segi ilmu bahasa tu banyak dah. Nah, tengok kitab-kitab baru. Kau ada masalah. Dalil daripada mana? Pendapat pak mazhab. Apa hebat tu. Tapi orang tak baca. Sebab apa tak baca? Dia kata orang tak anda pula nak baca. Bukan orang tak anda. Dah kamu buat nak semua pandai tu. Orang tak baca sebab apa? Sebab tidak ada barakah. Sebab apa tak ada barakah? Sebab kamu buat kitab pun. Ibarat kata korang ni. Bukan kerana Allah barangkalinya. Kenapa? Orang dulu dia buat kitab disusuk nama. Tu pun nampak dah ikhlas dia. Susuk nama. Dah sebut nama. Dah sebut nama. Kita sebut nama lah. Kenapa? Buat kitab mesti kena tok depan. Benda nama kita. Syekh ke? Ustaz ke? Al-Fatih ke? Tok depan eh. Bapak nama. Tu orang pun tengok. Siapa karang? Dia ni karang. Hebat ni. Tapi orang tak baca. Sebab hilang barakah. Jadi ni sebuah ilmu ni dia nak say lagi barakah. Baca dulu kita ni. Tengok. Dia kamu. Jadi dia kata di sini. Faham lah tu dua ayat tu. Mana dia ambil daripada kebun kita. Apa makna kebun kita? Iaitu kitab yang diserupa seperti kebun. Dan dia ambil pula akan buah-buahan. Ambil buah. Ambil masalah. Dalam kitab yang diserupa seperti kebun dengan makna kitab-kitab yang besar lah. Lagi pula dia ambil buah yang diinginkan satu. Dan daripada beberapa lautan. Daripada lautan nyenye kitab. Yakni daripada kitab yang diserupakan seperti lautan. Dia gitu. Dia ambil ke apa? Dia ambil itu pula ambil-ambil. Akan permata yang megah-megah. Laut kan luah. Nah, kalau tengok luah, laut tu secara syariat lah. Laut tu sangat luah. Nah, lagi pula kalau secara syariat tu, benda ke laut? Dalam. Betul eh? Laut. Secara zahir lah. Laut luah, laut dalam. Jadi nak ibarat dia ambil daripada kitab-kitab yang diserupa seperti laut. Yang ni diserupa pada pihak luah bahasanya. Dalam bahasanya. Jadi dia ambil dalam tu, dalam kitab-kitab yang diserupa seperti laut. Iaitu kitab yang luah bahasang. Kitab yang dalam bahasang dia.
Lagi pula dia nak cerita dia ambil gapo dia tu. Dia ambil akang permata yang megah-megah. Apa mata? Permata hok mahal. Tu mata megah. Maknanya dia ambil masalah hok molek-molek. Masalah hok comel-comel. Masalah hok mahal-mahal ni semua orang panggil cakap kiasan belaka. Lauk kita. Apa lauk kita? Iaitu kitab yang diserupa seperti lauk. Dah. Tu tashbih. Lagi pula diserupa seperti lauk, diserupa pada pihak mana? Dia nak wajah Sabah. Diserupa pada pihak luahnya dengan makna dalam kitab hok luah. Luah bahasang. Lagi pula hok dalam bahasangnya. Lalu dia ambil pula, dia ambil permata yang megah. Mana dia ambil dalam kitab hok luah bahasang tu, hok dalam bahasang, dia ambil akan permata megah dengan makna masalah, masalah hok maha-maha. Masalah hok molek-molek. Makna dia ambil letak dalam kitab Faridatul Faraid ni. Tu maksud dia. Boleh faham eh? Itu maksud dia. Kalau kita kelih lauk tadi luah. Pas dalam lauk macam-macam ada tu. Nah, ikan ada, pasir ada, batu ada. Banyak kara dalam lauk. Luah, luah, luah. Nah, sebab tu binatang hok dalam lauk lebih banyak daripada binatang di darat. Betul tak? Hok ni tidak datang dari waris yang secara nas lah. Cuma dia kata oleh para ulama. Nah, benda hok paling sikit manusia. Kedua daripada manusia jin. Lalu manusia campur dengan jin. Campur dua. Manusia campur dengan jin. Campur dengan jin. Berlawang dengan binatang hok duk jalan atas darat. Ayam, kambing. Nah, maka banyak binatang hok jalan atas darat hari. Boleh? Baik. Binatang hok jalan atas darat campur dengan manusia, campur dengan jin. Berlawang dengan binatang hok terbang, nyamuk. Nah, benda lagi. Binatang terbang lalat banyaklah kalau nak sebut. Maka banyak binatang hok terbang lagi 10% aku. Tiga tercampur. Sebab tu nyamuk kita tebas-tebas mampu-mampu daripada tok kita, tok nyang kita dok apa-apa. Dah, dok benda apa panggil? Dok apa-apa keturunan nyamuk. Padahal dok tebas hok ni tebas tok kita tebas daripada dulu tebas. Dok apa-apa kau banyak. Sembur riset mari lagi. Sebab apa? Sebab binatang hok terbang lebih banyak daripada manusia capur jing capur binatang di darat. Manusia capur jin, capur binatang di darat, capur binatang hok terbang. Berlawang dengan binatang hok duduk dalam laut. Maka baru 10% dari binatang hok duduk dalam laut. Maknanya binatang duduk dalam laut tu sangat banyak. Laut luah ni. Maknanya nak cerita dalam laut ni, banyak benda. Nah, benda ikan lah dalam laut. Sebab tu kita makan ikan ni, dah habis-habis daripada dulu. Kalau ikut anda kata beli air habis dah. Tak ada, dah habis. Ada. Kayak pergi lagi akan ada tu. Barangkali keturunan itu ikan banyak lagi. Dia kata dah habis-habis daripada zaman-zaman dulu. Ikan. Kalau ikan ni cerita kot daripada zaman benda. Zaman. Ada dah. Daripada Tok Adang ni. Kenapa? Dah ada lauk dah. Ada ikan. Tengok Nabi Musa. Ada ikan dah masa tu. Cerita kain ikan tu. Nah, siapa ke kita? Dah habis-habis. Nak cerita banyaknya kakah dalam laut. Ikan dalam laut. Yang macam-macam ikan. Maknanya nak menggambarkan dalam laut tu. Luahnya. Sehingga banyak benda ada. Di dalam laut yang luah tu. Nah. Yang mana dia nak serupakan seperti kitab yang diserupa seperti laut yang luah. Dalam laut macam-macam ada. Ikan ada, pasir, batu. Tapi kalau orang nyelang, pergi dasar tu, dia nyelang, pergi ambil mata tu. Kenapa? Dia tak layang. Benda, batu-batu dah ada, pergi nyelang dengan laut tu, pergi ambil batu, pergi nyelang, pergi ambil ke apa? Pergi ambil kulit kerang. Jadi, dia pergi nyelang, dia ambil permata megah. Jadi, dia nak cerita kiasan dia ni, dia ambil daripada kitab-kitab, yang diserupa seperti lauk pada pihak luahnya dan dalamnya. Lalu dia kata, tuan pengarang kata kita, dia ambil permata-permata yang megah, iaitu masalah hok molek-molek,
diletak dalam ini risalah dalam kitab kita nak baca. Eh? Faham dia nak cerita. Dia ambil masalah dia. Maknanya dicebok jugaklah kitab ni. Ha, sebab tu kalau kita cela kitab ni, kita cela juga kitab-kitab muktabah hak dirajah. Kenapa? Ha, bukan dengan Syekh Ahmad saja. Sebab dia kata kitab ni pun kau ambil daripada kitab-kitab usus. Kitab-kitab dalam-dalam. Tengok kitab dalam tu banyak. Sehingga kitab maqasid mana ada orang baca. Maqasid fi ilmi tauhid lah. Kitab tu mana ada tu boleh baca. Tinggi dalam. Nak nyelang dalam tu nak apa. Dia banyak kitab orang yang baca ke hari ni. Nah, sebab tu kalau kita buat saling, kita baca kitab tu. Kalau kita rasa aling daripada siapa? Ulama' dulu, baca kitab dia. Kalau tengok syarah maqasid fi ilmil aqa'id tu. Tu kitab-kitab so tu, luah tu. Sehingga tetap guru pun tak apa nak faham mana masalah dalam tu. Tinggi sangat. Tu nisbah mana? Nisbah dalam ilmu tauhid. Kalau dah ilmu tasawuf, Fathur Rabbani tau. Fathur Rahman. Fathur apa? Karangan Syekh Zakaria Ansari. Siapa boleh baca? Martabat 7. Orang nak lihat baca pening. Tinggi sangat, dalang sangat bahasa dia. Ini nak cerita cerdik ulama dulu. Maknanya kealiman dia tu alim sungguh. Dia tinggal kitab kita pun baca kitab dia pun pening dah. Tak jumpa dengan dia lagi. Jumpa dengan dia cakap pun pening lagi. Tengok kalang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata gini, banyak orang yang faham gini. Sehingga terpaksa orang pergi jumpa anak muridnya Al-Muzani dan Buaiti. Nak baca kalam al-um sehingga tak boleh nak faham kalam al-imam syafi'i dalam um. Boleh nak faham. Hari ini kita baca kita al-um syarah, nampak hebat lah, tapi takut kita lari. Sebab ulama dulu warak tuan-tuan, kalau nisbah Imam Nawawi boleh dia nak baca al-um, kalau nisbah dekat tu ulama-ulama sehebat Imam Syafi'i boleh dia nak baca al-um, tapi tak berani nak baca kita al-um lil-imam syafi'i sebab takut nak faham. Lalu pergi jumpa Al-Imam Al-Muzani. Pergi suruh Al-Imam Al-Muzani huraikan kalang gurunya. Kerana orang yang dapat faham bahasa seorang tu adalah orang yang mendengar kalang tu. Sebab tu bila kita dengar kalang seorang, kalau kita dengar belak, jangan hukum sesak lalu. Pergi tanya dia apa maksud tuang nak kabur. Betul eh? Ni dok itu eh. Sesak dia tu. Tanya dulu. Takut kita nak faham. Jadi bila orang nak baca kita al-um, ulama' dulu warak, tak berani nak ambil lakoh, nak cuba nak faham dengan akal. Padahal ni sebab ilmu dah alim. Maka pergi jumpa anak muridnya. Lalu Al-Muzani pun hurailah. Buaiti pun hurai. Jadilah Muqtasar Muzani, Muqtasar Buaiti. Tak faham lagi. Nak baca Al-Muzani dan Buaiti. Pergi jumpulah. Pergi suruh Al-Imam Al-Haramain. Karang lagi. Nihayatul Mutlaq 46-47 jilid. Tak faham lagi. Minta tolong pula Imam Ghazali. Imam Ghazali pun rekahkan daripada 46-47 khulasah waji. Benda ke kitab Imam Ghazali. Lalu dirojok kitab-kitab ni. Daripada tu jadi Fathul Aziz I'anatut Talibin. Daripada bawah tu tubik Raudatut Talibin. Tu sejarah. Maksudnya orang dulu ni tuan-tuan dia tinggal kitab je. Tapi kita tengok kitab dia sah dah alim. Sehingga kita hari ni tak mampu barangkalinya. Kalau nak baca gini boleh syarah ikut logik. Tapi ilmu ni kena jaga se. Logik nak juga. Tapi takut kita pergi baca kitab dia, kita pun tak mengaji, kita syarah lain daripada maksud yang dia nak. Kenapa? Ni banyak. Kita nak gini, dia syarah tak lain. Sebab apa dia kata aku nampak gini? Ayak leh, tu bukan bakalan dunia. Kenapa? Bukan wali kita. Wali tak apa. Ilham Siddiqin, kita bukan wali. Kita ni orang biasa-biasa, nafsu pun tak lepas. Maka takut kita pun guna akal kita, guna nafsu. Ni cara ulama' dulu, dia warak. Sebab tu kalau nak nisbah warak kot hari ni, payahlah nak cari hari ni. Kenapa? Kalau ada pun hak tua-tua lah. Tok guru tua. Sebab tu orang nak tok guru tua, ada tok guru muda. Kita nak tok guru muda sebab sedap syarah. Kenapa? Kita lupa nak tok guru tua. Nak berkat sikit. Dia kena ambil juga tok guru tua. Tapi dia kata tok guru tua bosan. Tapi kena ingat tok guru tua tu dia ada barakah.
Kan? Dia ada barangkali sifatnya, waraknya berbanding orang muda ni, maklumlah orang muda. Nah, nak cari orang muda hak warak ni payah lagi. Jadi hak tu kena faham se. Di samping ilmiah syarahan, dia nak selagi barakah. Dalam menuntut ilmu dia nak barakah lah. Baik. Lalu dia kata faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata. Betul? Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin. Nah? Aqidata haqqin saniyatal lam'ani saniyatal i'tiqadi wa qa'idata rusyrin taskunu baital imani a'idzuha. Bukan a'idu, u'idzuha. Tak bagi dhammah depan. U'idzuha bihi ta'ala min syaitanil intiqadi. Maka kata tuan pengarang kita, setelah mana dia kata dia ambil dari kitab-kitab yang diserupa seperti kebong, dia ambil daripada kitab-kitab yang diserupa seperti lauk, lalu dia ambil masalah-masalah ni hak dia nak, hak comel-comel, lalu dia himpung, dia letak dalam kitab dia. Nah, maka dia kata, maka datang ia kitab dia ni. Maka datang, kita tulis atau datang tu, faja'at fasara, maka jadilah ia. Gitu. Satu orang panggil dobik-dobik eh. Dobik dia benda, tanda lah. Maka datang ia, yakni maka jadilah ia. Dah bila ipung, bila ambil masalah, dalam kitab ni, kitab ni, kitab ni, maka datang ia, yakni maka jadilah ia. Ia ini risalah ni. Jadi bila? Setelah dia himpung. Dia ambil. Lalu jadilah ia dengan kepujian Allah Ta'ala. Jadilah ia dengan kepujian Allah. Atau boleh kita kata jadi-jadi itu dengan aku memuji akan Allah. Boleh? Kadang masalah. Maknanya apa dia kabur? Dia jadi kitab ni dengan dia bersyukur memuji akan Allah. Kerana secara hakikat ni siapa hak boleh beri dia boleh karang? Allah. Maknanya hak hakikatnya Tuhan lah boleh beri dia taufik. Allah lah beri dia hidayah. Beri dia inayah. Yang sekira-kira dengan hidayah, inayah, taufik Allah tu. Dia boleh karang kitab. Maknanya dia kata, datang jadilah kitab ini dengan kepujian, dengan kepujian Allah Ta'ala, yakni dengan memuji aku akan Allah. Gitu. Dengan aku puji akan Allah, kerana Allah lah izin aku tulis risalah ini. Allah beri taufik khalqu qudrati fil abdi lita'ah. Allah beri kekuatan pada hamba untuk membuat ta'ah. Jadi sabit terjadi salah ini adalah dengan kepujian Allah. Maknanya dengan taufik Allah dan hidayah Allah jugalah. Ni orang panggil mimba bitawaduk lah ke ni. Nak keluar kata bukanlah aku ni buat ni. Sabit aku pandai, aling aku, hebat aku. Tengoklah. Maknanya nak kembali kepada Tuhan. Sebab kita hamba la haula wa la quwata illa billah. Hakikatnya tak ada daya upaya. Dah jadi sombong sebab duk berasa je. Sebab apa duk berasa? Sebab nafsu tu tinggi lagi. tu ulama bah. Sebab nafsu tu kuat lagi. Maka duk berasa aling, duk berasa comel, duk berasa lebih, duk berasa cerdik, duk berasa kita. Padahal kita pun kena tipu di syaitan lah ke. Kenapa? Sedangkan kalau orang yang benar cerdik adalah orang yang mengenal hakikat dirinya sendiri. Apa diri hamba? Lemah. Iftikar. Nah, berhajat pada Allah. Kurang. Mana kurang? Nak tahu mana kurang? Nak tahu kurang kalau kita ngaji sudeng. Kau kok sudeng dia awak? Kurang kita kok mana? Kurang kita kerana ada kita pun ada mula. Kenapa? Bukan ada sedia kala kita. Kalau ni sebuah ada pun ada mula, asal dari tak ada, tak ada, tak ada, pak Allah beri ada. Pakai lagi duk tunggu tak ada pula ni sekarang ni duk tunggu tak ada. Bila tak ada, tak tahu kan. Tak ada tu maknanya mati je. Duk tunggu.
Maka orang panggil kalau benda yang ada dia ada mula, ada dia asal tak ada, orang panggil benda kurang. Benda yang orang panggil benda-benda ni, benda kekurangan. Benda yang mana tidak lebih pun. Sebab itulah disandar kepada Allah ni nak kabur aku tak ada benda, bukan dengan ilmu aku ni. Bukan dengan kepandaian aku. Ni dia kata, sebab tu dia kata, maka jadilah dengan kepujian Allah Ta'ala. Dengan hak Allah lah. Hal keadaan aku memuji akan Allah. Allah lah. Mana? Yang memberi taufik kepada dia. Faham lah? Ni dipanggil mimbar bitawadda' tu orang pengarang kita ni. Baik. Lalu kata dia lagi. Jadi-jadi tu. Jadi itu dengan kepujian Allah. Jadi itu pula dengan kepujian Allah tu apa dia? Jadilah akidah yang sebenar. Tengok. Yakni jadilah sebuah kitab ni. Kitab ni ni nak cerita kitab Faridah kita. Jadilah sebuah kitab yang membicara atau membincangkan akidah yang sebenar. Al-mutabiku bilhaq. Yang berpetulang dengan yang sebenar. Fil waqi' lah. Akidah mana yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akidah yang dibawa datang, jadilah satu akidah, jadilah satu kitab yang membicarakan tentang akidah yang sebenar. Tengok tu dicerita dulu kita. Ni panjang ni cerita. Lagi pula yang elok cahayanya. Yang elok cahayanya, cahaya ini risalah. Apa nak khabar elok? Molek cahaya, bahasa kita molek lah elok-elok ni. Elok cahayanya, yakni molek cahayanya. Apa makna molek elok ni? Maknanya, nak khabar risalah ini, comel-comel, molek-molek bahasangnya. Nampak super tak khabar ni. Ni kena kena faham mimba bitarik segi. Kayak kita cerita. Maknanya bandingannya bahasang dalam kitab ni, tuan pengarang kata seperti cahaya dah terang, jelas. Tak ada sama-sama. Nyata sungguh ti. Hak jadi susah hak baca kitab Faridah ni. Dia tak susah pun. Memanglah kitab Faridah ni kalau nak sebuah ni sebuah dengan kitab-kitab usuluddin yang lain dia tinggi. Nah, dia tinggi sikit. Tak sikit jugaklah. Tinggi juga kitab Faridah ni. Kenapa? Tinggi ni sebuah bahasa je. Tapi jangan bimbang lah tinggi kat ni kita hurai sesa. Sebab tu kita kabur nak papan putih kat ni. Kenapa? Maknanya, kalau nak faham kat kita, kita terang kat papan putih. Insya Allah, Allah beri faham. Bukan ustaz tu beri faham. Ustaz dah beri faham. Kenapa? Tok guru ngaji dah beri faham. Sebab tu tok guru ngaji jangan lepuk pala anak murid. Anak murid dah faham. Dia pergi lepuk dah. Dia tak faham-faham kau mengajar. Puluh tahu pun. Tak ada-ada ngaji. Dikin ni. Ajar-ajar lah. Ada pun hakikat faham. Allah lah yang beri. Jadi lagi. Kita masuk sifat lagi. Kita guna papang putih. Bukan pun guna papang putih saja. Maknanya kita baca kita. Lalu kita kopah di papang putih. Gitu. Dua cara. Kalau baca papang putih saja jadi sekolah. Kau baca kita aja jadi berpondok. Dia baca je. Ngaji Nahu pun baca je. Tak ada apa putih. Sebab tu lambat sikit. Kita guna kaedah. Kaedah moden sikit. Baca kita tak baca lah. Cara-cara orang dulu kita kena ambil berkat dia. Harfung biharfing. Suruk-suruk orang dulu. Cuma kita akan hurai. Kupah. Baik. Situ. Sebab setakat ni kalau suruh ding, kalau terang kat abang putih ni, insyaAllah. Dia mudah faham sikit. Kita tak ada payah pun. Baik. Jadi elok sungguh nyata ni. Dia kata, lagi pula yang elok cahayanya, yakni molek. Maknanya dia kata dia, dia himpun. Lalu jadilah akidah yang sebenar. Lagi pula akidah yang sebenar itu yang diterang dalam ni. Yang elok cahayanya terang bahasang. Mudah-mudah je. Macam cahaya lah. Tengok cahaya dah pacar terang habis tu. Kenapa? Tengok cahaya benda. Cahaya matahari. Keluar. Nampak habis tu.
Malah nak apa? Kalau orang nusuk buah moh kereta, lubang jarum yang kecil pun tak ada nampak. Tapi keluar matahari, nampak habis. Kenapa? Baik. Lalu tengok. Jadi akidah yang dihimpun, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah Rasulullah, kita kata. Gitu. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Ni. Lagi pula dalam ni yang terkandung dalam risalah ini simpulan imam ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah? Orang yang mengikut akidah Nabi, akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ahli sunnah orang yang mengikut Nabi, iaitu kena pada puak sahabat. Wal jamaah orang yang turut puak sahabat. Nah, jadi akidah kitab kita ni tuan pengarang kata nak cerita tentang akidah yang sebenar. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, i'tiqad Nabi dah. I'tiqad para sahabat dah. Yang mana yang sah di sisi Allah. Bahkan Nabi kata dah iftaraqal yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Berpecah Yahudi kepada 71 puak ataupun ausintaini wa sab'ina marrah ataupun 72. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Dan Nasrani pun pecah juga. Pecah kepada 71 72. Lalu Nabi kata wasataftariku ummati ala salasati wa sab'ina firqah. Nah, yang berpecah kepada 73 semuanya kena ke neraka illa wahid, melainkan satu. Jadi kita ni duk cari siapa kita. Syiah kata dia, Mu'tazilah kata dia. Kenapa? Hak ni pakat kata dia lah ke? Nah, kita kata kita. Maka hak Anasya ni nak tahu ni hak Anasya ni. Kenapa? Kau tanya Syiah, dia kata dia ahli sunnah. Dia kata kita keluar ahli sunnah. Dua kali lima. Nah, cuba buat sama lah. Jadi, nak tahu siapa hak tu ni. Hak ni nak cerita kat gini. Nah, sebab tu kita terima di dunia kita Islam ni, terima Asy'ariyah wal Maturidi. Kedah? Lain daripada tu, maknanya, tidak dikira lah. Maknanya nak kabur. Benda ni, benda hakikat Allah tahu siapa betul. Cuma kita berhukum atas pendapat ulama-ulama yang muktabar. Mana majoriti ulama kita tengok. Nah. Sebab apa? Sebab sahabat ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Yakni siapakah mereka yang satu yang tak masuk dalam neraka? Lalu Nabi kata wa qalan nabi humul ladina yaluni wa ashabi. Mereka yang mengikut aku dan mengikut sahabatku. Iaitu yang mengikut pegangan akidahku dan akidah sahabat. Nah, jadi siapakah yang dikata yang berbetulan dengan akidah ahli sunnah ni? Akidah sahabat kita ni. Jadi menurut ulama muhakkikin, majoriti ulama Islam bermula daripada ulama salah, ulama khalah. Sama ada ulama dalam bidang akidah, ulama dalam bidang fiqh, dalam bidang Quran, dalam bidang hadis, tafsir, nahwu, sharh, lain-lain ilmu. Semua mereka berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini kena faham. Supaya kita tidak terkeliru hari ini banyak sangatnya yang mendakwa, yang mengaku, yang bawa akidah Nabi, bawa jalanan Nabi. Tapi benda tu seolah-olah lari daripada yang sebenar. Kenapa? Kat kita cerita panjang dalam jangan bimbang. Ini mukaddimah dah habis lagi. Mukaddimah dah habis. Dah dah kan bulan Ramadan ni. Kenapa? Raya kat lagi baru habis. Dakdang kau habis mukaddim. Jadi majoriti umat Islam ni tuan-tuan, dari dulu sampai ke sekarang, berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalal. Tidak akan sesat umatku, kata Nabi. Umatku tak akan sepakat atas perkara yang sesat dan batil. Jadi kita nak ngaji risalah ni nak cara tentang akidah ahli sunnati wal jamaah
yang dipegang oleh Nabi, akidah Rasulullah dan para sahabat yang datang dari Quran. Kali kita hurai sesa. Jangan bimbang. Kita nak tolak ada yang kata sifat 20 daripada pala sampah. Kita cerita sesa kat lagi. Mana daripada Al-Quran ambil. Jangan using. Kenapa? Kita orang mengaji, kita orang mengajar suludin, mesti kita ada hujah. Tambah di zaman yang orang nak hujah lah ke. Zaman dulu orang ada banyak nyakit. Zaman lain ni orang banyak nyakit. Zaman dulu orang luka ambil daun kapal terbang ni tepek. Lain ni orang luka dah ada kalau kapal terbang kena pergi hospital kot ada virus. Kenapa? Jadi zaman kita ni bukan zaman cerdik, zaman nyakit. Kalau zaman dulu sami'na wa ata'na, betul? Tidak ada takwil. Sebab itulah ulama dulu bila mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Tuhan yang pemurah di atas arah tertinggi. Nah, setengah ulama salah dia faham dah. Faham dah. Maknanya tak apalah, dia tawakkul. Serah pada Allah Taala. Nah. Maknanya dia faham bila sebut bahasa-bahasa kinayah pun dia faham. Tapi hari ini tak faham. Nah. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, yang pemurah atas arah, dia kata tambah segi duduk. Allah tak khabar pun duduk. Kalau Allah kata jalasa alal ars, nah istakarra alal ars, qa'ada alal ars. Tak khabar. Tak khabar. Nah. Cuma kita tak tahu tu. Nah? Ha, jadi benda tu benda syubhah tuan-tuan. Apa yang kita bimbang hari ni, barangkali kita ngaji, kaki anak kita, cucu kita asyik-asyik. Kenapa? Ha, cucu kita, anak kita asyik-asyik waktu kita bimbang ni. Sebab tu kita dulu kena kemah, kita menghidupkan balik. Bagaimana orang dulu? Siapa gada juga dia kata sifat 20 ni si tauhid orang Melayu. Orang Melayu kok mananya hok buat orang Arab, bahasa Syari. Kada tauhid orang Melayu. Dia kata sahur dia orang Melayu je. Dia balik Arab ni tak ada. Apa tak adanya? Nah, sebab tu dia kata kali kaki kita akan cerita mana ulama-ulama yang mengikut antaranya Imam Nawawi. Tu ulama-ulama muktabar yang mengikut akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka mereka ini tergolong daripada ulama-ulama yang besar. Yang kita akan sebut 10, 20, 30 orang ulama muktabar. Nah, mudah gitu. Mana yang akidah dia? Supaya nak tahqiq. Nak kuat. Nah, sebab hakikatnya kita tak tahu, tapi kita berjalan atas, kita ikut ulama-ulama yang muktabar. Sebab nak ikut ulama, nak ikut siapa lagi? Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamu. Allah sendiri kata, tanya ahli ilmu, ahli zikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamu, jika mu tak tahu. Kalau tak tahu, tanya ulama. Nah, maka kita pun ikutlah al-ulama, tambah lagi ulama-ulama yang bertaraf imam, al-muqtada'u bihil ummah. Bukan ustaz, bukan tok guru, bukan syekh, tapi al-imam. Bila sebut imam tak sama. Bukan tok imam mayang. Hai gitu kau pula tok imam mayang. Bukan tok imam mayang, tok imam sajid. Bukan tok guru, bukan ustaz, bukan syekh, tapi al-imam, seperti al-imam an-Nawawi, al-muqtada'u bihil ummah, yang diikut oleh ummah. Maka bertaraf imam ni orang besar. Maknanya kalau kita tok guru, nah, orang tak mau ikut kita, tak ada masalah pun. Kita ustaz, orang tak mau ikut ustaz ni, nak ikut ustaz ni, tak ada masalah pun. Nah, maknanya barangkali anak murid ni mengakak tok guru dia sebagai syekh contohnya. Tapi al-imam al-muqtada'u bil ummah, yang disetujui oleh ulama-ulama. Kali kita akan cerita sesa imam, syekh gapo, imam gapo, ustaz gapo. Kada ada kena bahalah ke istilah-istilah itu lah. Supaya kita panggil orang ni jangan panggil borong-borong itu. Nah, kita panggil baba, kita panggil orang. Dia tak apa. Nah, syubhah habis. Oh ya, baba tanya sikit taklah. Tanya, dia pun jawab dah. Baba ni orang yang ada pondok lah, tak tahu guru dia tani tu. Yang dipanggil baba. Baba tuan guru, syekh. Kadang-kadang panggil syekh. Syekh dia panggil gitu. Syekh ni boleh nak panggil. Itu orang yang ada kelebihan lah, Hafizul Quran. Nah, alim walaupun umurnya, walau kana sabiyan. Nah, waktu kita cerita kat dia. Jadi nak noktah. Dia kata di sini bahawasanya mengandungi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah.
Dalang ni nak cerita akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, noktah situ. Dan ketetapang penunjuk yang diam pada hati orang mukmin. Noktah situ, wallahu alam. Sebab noktah situ sebab dia ada syarah panjang juga situ. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ahem.